Lepas tu kita kena kenal diri kita. Maksumah kita ni dua tiga benda je. Ada orang maksumah dia sombong. Inborn, lahir-lahir dia sombong. And ada orang tak. Dia jadi Tan Sri pun dia low profile dia. Bukan maksumah dia di situ. Okay, Islam tak nafi kemanusiaan. Kadang-kadang susah belajar tu dan untuk dapat title tu bukan mudah. Ada orang memang anggap benda tu sangat besar bagi dia. Okay? Dia gini je, jangan sampai sombong je lah. Nah, situ je. Saya nak cerita kat tuan-tuan sikit satu benda. Manusia jahat sebab apa? Kita pun tahu dalam agama kata sebab setan kan? Sebab setan . Setan ni jahat lah, goda manusia kan? Setan jahat sebab apa? Ada bapak setan ke? Ataupun ada atuk setan ke? Tak ada kan? Ada tak? Setan jahat sebab sombong. Sebab tu orang kalau ada sombong, dia destroy diri dia sendiri tanpa syaitan ganggu pun. Sebab tu benda sombong, kalau kita tak baca hadis, paling diperangi dalam Islam. Ada ilmu, sombong, destroy diri dia sendiri. Ada pangkat, dia sombong, dia destroy diri dia sendiri tanpa syaitan ganggu pun. Syaitan biarkan je, biar aku sombong, biarkan je. Okay, balik pada tu tadi, Islam tak lebih kemanusiaan. Mungkin dia perit untuk mendapat doktor tu. Maksudnya dia nak biar orang tahu, okay. Tapi jaga hati je lah. Jaga hati je. Sebab kita faham juga kan. Sama jugalah datuk ke apa kan. Orang tak panggil tu, dengan orang sensitif kan. Macam nikat saya untuk bagi tu kan. Tapi ada orang biasa je. Maksudnya tak penting benda tu kan. Sebab apa, kadang jaga hati je lah. Okay, sikit-sikit ya, seminit ya. Dalam Islam, ada dipanggil mazmumah kan. Mazmumah tu maknanya sifat yang buruk dalam diri ya. Dan mazmumah orang tak sama. Lepas tu kita kena kenal diri kita. Mazmumah kita ni dua tiga benda je. Ada orang mazmumah dia sombong. Inborn, lahir-lahir dia sombong. And ada orang tak. Dia jadi Tan Sri pun dia low profile dia. Bukan mazmumah dia di situ. Berarti kita kena kenal mazmumah kita. Ada orang mazmumah dia perempuan. Dia pantang tengok perempuan dahi licin, dia pening kepala. Ada macam tu. Ada orang mazmumah bukan perempuan. Kalau mazmumah bukan perempuan, macam mana pun dia tak tertarik dengan perempuan tu. Ada orang mazmumah dia kadang pujian. Ada orang mazmumah dia boros. Ada orang mazmumah dia marah-marah. Apa nama, panas baran. Jadi kita kena kenal mazmumah kita. Jadi kalau orang inborn, mazmumah dia sombong, kena jaga sikit lah. Sebab itu inborn. Jadi usaha dia kena lebih daripada orang. Kalau orang yang memang inborn dia tak sombong, dia tak kisah pun. Tapi kalau kita inborn, kita memang mudah terasa, kita kena jaga. Sebab itu ujian bagi kita tu. Sistem Islam dia ke sini patutnya. Selain Islam dia sini. Okay. Jadi kadang-kadang macam kita Islam, maknanya okay, belajar dah semakin tunduk. Maknanya sini dulu. Adab tu sini kan. Tapi kalau terus ke sini, dia berkemungkinan jadi macam tu. Dia tak sampai ke sini ya. Jadi sebab tu Islam suruh kita taklim dengan tarbiyah jangan tinggal. Dua-dua kena sampai mati tau. Kalau kita tinggalkan, berlaku jahil kedua ataupun jahat kedua.